Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد sekali lagi kita memulakan minggu terakhir di bulan Januari dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang selama ini telah mengizinkan kita dan mengaturkan agar kita dapat bersama di pagi Isnin hingga ke Jumaat ya, untuk berkongsi ilmu pengetahuan kita mengenai kalamullah Al-Quran yang satu-satunya yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita jadikan panduan dan penghayatan di dalam kehidupan kita. Okay, kita masih lagi berkongsikan melihat beberapa kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada Alif Lam Ha sebagai imbasan atau ulang kaji dengan apa yang telah kita lalui sebelum ini. Saya terus kongsikan melihat ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat seterusnya. Minggu lepas kita telah membincangkan alihatun di dalam ayat 22 surah 21 surah Al-Anbiya ayat 22. So, kita telah melihat kalimah alihatun mengambil baris tomatain, iaitu baris dibesarkan sikit. Okey, kita melihat dia mengambil baris tanwin dhamma ya, ataupun dhammatain menunjukkan kalimah alihatun ni adalah dalam bentuk marfu ya, marfu. Kita telah pun membincangkan dia, iaitu dia adalah berperanan sebagai isim kepada kana ya. Ada kalimah kana. Kana ni dalam dia Al-Quran dia berfungsi mengaturkan ayat-ayat yang mengandungi isim kana dan juga khabar kana ya. Jadi kana alihatun. Adapun tuhan-tuhan. Jadi tuhan-tuhan tu akan mengambil i'rab yang marfu. Ya. Dan biasanya diikuti dengan khabar, tetapi sini khabar dia diletakkan di hadapan. Ya, fihima tu mengambil bentuk khabarnya kepada alihatun tadi. Jadi khabar juga adalah satu rangkaian dua kalimah fi dengan hima yang kemudian dikaitkan dengan pertalian jar wa majrur. Jar wa majrur juga boleh mengambil peranan sebagai khabar ya.
Khobar tidak semestinya satu kalimah. Khobar boleh jadi dalam bentuk rangkaian kalimah. Ya, kadang-kadang membentuk satu ayat yang sempurna. Kadang-kadang membentuk hampir satu ayat yang sempurna. Jadi fihima ni adalah juga satu rangkaian dua kalimah yang boleh mengambil peranan sebagai khobar. So apabila khobar tu dibawa ke hadapan sebelum isim kana, kita panggil dia khobar muqaddam, ya, khobar yang dibawa ke hadapan mendahului isim kana alihatun. Lepas tu barulah disambung dengan illallah. Illah ni kita pun sudah mengenal dia adalah harfun istinas, ya, istinas yang bererti pengecualian, ya, harfun pengecualian. Dan Allah adalah mustasna. Ini adalah harfun istisna, yakni menjadi harfun Allah adalah mustasna, dipanggil, iaitu yang dikecualikan itu. Ya, so yang dikecualikan itu ialah Allah daripada gulungan-gulungan alihatun. Itulah peranan ilah. Ilah dia mengecualikan mustasna tu daripada mustasna alaihi ila alihat tu. Kalau nak kontak apa ni, penyusunan istisna, iaitu konsep pengecualian di dalam Al-Quran, ya. Jadi dan disambung dengan lafaza data, lafaza data, ya. Kalau kita nak berkongsikan kalimah lafaza data tu, nanti dulu tak, belum lagi ni. Okay, kita cuba mute kan. Okay, lafaza data. So tuan-tuan boleh melihat lafaza data ni ada berapa? Ada tiga komponen, ya. So kalau kita nak bahaskan yang ni, kita boleh bawa dia kepada leksi logos, ya. So kita keluarkan dan kita copykan dia ke leksi logos. Okay, buangkan dulu kotak-kotak ni. Clear drawing. Kita ambil leksi logos. Eh, saya dah kongsi ke belum screen? Sudah, ya. Eh? Oh ya. Yeah. Okey, kita tuan-tuan dan puan-puan sekarang sudah selalu menggunakan keyboard Arabic leksi logos ni kerana dia banyak membantu kita, ya, untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, biasakan dengan penulisan-penulisan. Dan ramai di antara rakan-rakan kita telah pun membuat latihan dan menghantar, ya, kepada kita di dalam WhatsApp tu untuk dibuat semakan. Alhamdulillah, ya. Dan kita nampaknya dah mula belajar menulis ayat-ayat Al-Quran, ya. Kerana ayat Al-Quran tu perlu kita menulisnya untuk kita mengenal, ya. Okey, so inilah kalimah yang kita nak kenalkan dia tu, ya. Lafaza data, macam mana kita boleh mengenal kalimah daripada kalimah yang ada di dalam Al-Quran, ya. So mungkin pertama sekali kita pecahkan komponen dia, ya. Pecahkan untuk melihat apakah komponen-komponen yang ada di dalam kalimah ni supaya kita mendapat maklumat yang tepat kepada kalimah tu, ya. So kita ambil ni, kita boleh copykan dia ke depan sini, lepas tu kita pecahkan dia supaya kita melihat, ya, komponen-komponen yang
digunakan dalam apa membina kalimah itu. Yang pertama sekali la ni adalah satu komponen ya, dia adalah satu kalimah ya, komponen boleh menjadi kalimah, komponen juga boleh jadi tadi saya buat rakaman ke belum dah. Nanti saya tengok balik. Oh, sudah ya. Sudah. Okey. La adalah satu komponen, jadi kita asingkan dia supaya kita jelas melihat kalimah tu. Kemudian fasada pun satu komponen. Ya, kemudian ta juga satu komponen. Ya, fasadata menjadi fi'il madhi, ya, fi'il madhi. La adalah kita panggil dia harfun taukid. Ya, so kalau kita nak gunakan annotation di sini untuk menandakan, kita boleh apa labelkan dia. Pertama sekali la ni kita labelkan dia ya, dia adalah harfun taukid. Jadi harfun taukid bermakna apa? Huruf penekanan. Ya, dia memberi penekanan. Penekanan tu apa dia dalam bahasa Inggeris lebih jelas, iaitu kita kalau tulis bahasa Inggeris dia, kita namakan dia particle of emphasis. Itu dia. Harfun taukid ialah particle of emphasis. Ya, lebih jelas dalam bahasa Inggeris lah ya. Kalau Melayu dia huruf penekanan pun macam seolah-olah macam tak berapa jelas. Ya, jadi mana yang kita boleh bantu dengan bahasa-bahasa lain tu, kita bantukanlah ya, iaitu mana la ni. So la tu adalah satu harfun taukid ataupun huruf penekanan bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia particle of emphasis, yang biasanya memberi erti pasti. Ya, pasti itu maknanya emphasize lah tu. Emphasis ya. Satu bentuk penekanan. Pasti. Yang kadang-kadang kita boleh juga beri makna dia benar. Benar. Untuk confirmkan yang sesuatu itu benar. Ya, pasti ataupun benar. Itulah dinamakan particle of emphasis. Ya. Baris dia, huruf dia satu je, itu la. Dan la ni sentiasa digunakan di awalan kalimah. Ya. Kalau la tu berada di selepas, di tengah ke di ujung, itu bukannya harfun taukid lah. Ya. Itu lam lain lah. Ya. Itu dinamakan la. Kemudian komponen kedua ialah fasada. So fasada adalah kata kerja, komponen kata kerja. Sebab fi'il madhi dia ada dua komponen ya. Satu komponen perbuatan ataupun dipanggilkan kata kerja. Satu komponen lagi ialah fa'il dia, iaitu pelaku kepada kata kerja ya. So kata kerja ialah perlakuan. Ya, di dalam kalimah tu pelakuan ialah fasada ya. Fasada tu kalau kita nak beri makna dia, perlakuan bermakna rosak. Rosak. Ya, rosak itu adalah kata kerja ni ialah rosak. Ya. Dan kerana dia mengambil bentuk fi'il madhi, jadi kita masukkan elemen masa sekali. Jadi
maknanya ialah telah rosak. Telah rosak. Itu bagi komponen kedua fasada. Yang ni. Okey. Dan komponen ketiga dalam lafaz data ialah ta barik atas diikuti dengan alif mad. Yang ni komponen ketiga tu ialah dipanggilkan fa'il. Ya, kita tuliskan di sini. Arab dia ialah ini Arab Rumi. Ya. Sebaiknya kita menulis dalam bahasa dalam Jawi dia lah fa'il tu. Fa'alif ain lam. Fa'il. Nanti lepas ni kita masukkan ya jauhi dia tu apa dia fa'il. Fa'il ialah pelaku kepada perlakuan tadi. Ya pelakuan ialah perbuatan ya. Jadi pelaku okey dan fa'il ni kita lihat daripada penulisan dia tu ta dengan dengan alif mad tu menunjukkan siapakah pelakunya ataupun fa'il yang terbabit itu ialah dua dalam konteks ni dia bukannya orang ya sebab dia kita letak dia dua benda lah ya dua benda yang muannas ya benda itu ialah kata nama ya kata nama. Kalau tak apa kata, kalau tak apa sesuai benda kita kata nama lah kata nama dua kata nama yang muannas tu dia punya gender dia ya gender dia muannas dan bilangan dia ialah dua ya dua kata nama muannas dan kata nama ni dia ada tiga kategori ya iaitu orang pertama ada orang kedua dan orang ketiga ya orang pertama tu Arab dipanggil mutakallim orang kedua mukhatab dan orang ketiga ghaibun apa dia ghaibun ni ialah fa'il ataupun pelaku-pelaku yang bersabit dengan dia ataupun mereka. Kalau dua tu maknanya mereka berdua. Ya. So dua kata nama muannas ghaibun ya kita masukkan sekali kategori dia iaitu orang yang ketiga. Orang ketiga. Nah, ini jenis fa'il ya pelaku kepada kata kerja. Kalau kita nak berikan makna dia dia bermaksudkan mereka berdua. Itu makna dia lah. Ya? Mereka berdua. Itu maknanya mereka tu bukannya semestinya orang. Ya? Dalam konteks ayat ni, dia bermaksudkan langit dan bumi. Dua-dua langit dan bumi, gender dia adalah mu'annas. Ya? So, itu bagian ketiga komponen kepada la fasa data ya so la fasa data la ni satu komponen fasada satu komponen iaitu kata kerjanya dan ta tu adalah pelakunya ya okey kalau tadi kita bracketkan ni sebab kita nak menulis jawi dia ya jawi kat mana agaknya kita boleh pinjam sekejap kita tulis kat bawah ni lah ya boleh kita enterkan dia. Kemudian kita tulis jawi dia. Ija jawi ialah fa alif ain lam. Fa'ilun. Itu dipanggilkan fa'il yang pelaku tu ya. Okey kita pinjam sekejap nanti kita susun semula ya. Fa'ilun. Kita boleh copykan dia. Copy banyak cara-cara nak copy. Kita boleh copy dengan menggunakan kotak copy yang di sini. Ya. Ataupun kita boleh
Gunakan control C. Di bawah tu ada control C. Ya. Kalau tuan-tuan tengok di bawah ni, dia ada kata apa? Control C. Ni. Ya. Kalau nak copy, boleh dekat komputer, ke kunci itu tekan control. Jangan lepaskan dia. Pada yang masa sama, tekan button ataupun ke kunci C. Ya. Button C. Dua-dua ni kita akan mengopi lah. Ha, mengopi itu maknanya membuat salinan. Lepas tu bila nak paste, gunakan control V pula. Ha, ya. Control C, lepas tu control V. Itu cara nak menggunakannya. Ya. So, tadi kita pergi kepada, kita dah type dia fa'ilun. Ya. So, kita dah highlight dia dan control C. Tekan control, tekan C. Ha, itu kita copy dia. Kemudian masukkan ke dalam bracket ini ya, sebab kita nak meletakkan tulisan jawi sekali. Ya. Kalau setakat rumi saja, biasanya dia tak berapa kemas. Ya. Dia mungkin kita tak melihat, tak berapa kenal lagi kalimah Arab jawinya. So, praktis, biasakan. Masukkan jawi sekali. Kita dah copy. Masuk ke dalam bracket ni. Dengan menggunakan feature, marking feature ni. Ambil select dulu. Ya, select dulu. Lepas tu ambil balik di sini tadi. Masukkan cursor kat sini. Lepas tu control V. Tu Arab dia lah, jawi dia lah. Fa'il adalah fa'alif dengan ain lam. Kalau kita nak bariskan, dia akan berbunyi fa'ilun. Itulah yang dimasukkan pelaku. Kepada perlakuan. Mana perlakuannya? Fasada. Inilah perlakuannya. So, bila sesuatu perlakuan telah berlaku, mesti ada fa'il dia. Mesti ada pelaku dia. So, di manakah pelaku dia? Untuk fa'il madhi, pelaku dia adalah selepas kata kerja. Inilah pattern fa'il madhi untuk kita mengenalnya. Pattern fa'il madhi ialah pelakunya diletakkan selepas kata kerja. Fasada kata kerja, pelakunya ta. Jadi bila menyambungnya, fasada ta sudah menjadi fa'il madhi. Ya. Dan pelakuan ta tu ialah apa, dua kata nama yang mu'annas ghaibun, orang ketiga. Makna dia mereka berdua. Okay. Kita ejar sikit supaya kita dapat penerangan itu dengan baik. Itulah tiga apa, tiga penerangan. So, fa'il ini kita boleh padamkan semula. Saya nak pinjam sekejap je tadi. Penerangan yang ini kalau kita nak buat adjustment pun boleh kita ambil select balik. Ya. Yeah. Dan ini boleh di adjust ya, kalau nak apa, betulkan dia punya penerangan dia ya, supaya dia kemas ya. So ini gunanya kita menggunakan pembelajaran ini secara digital sebab dia banyak boleh membantu kita, insyaAllah ya. Jadi apabila kita sudah mengenal komponen-komponen dan kita boleh terangkan dia lah, terangkan apakah kalimah ni. Daripada ini tadi kita dah mula menerangkan dengan membahagi-bahagikan kalimah tu mengikut komponen-komponen. Jadi kita sudah kenal dia, bermakna kita sudah boleh memberi penerangan kepada kalimah ini ya. So kita sambung di ujung dia ni ya. So ini dia punya penerangan dia. Okey. Dan lam kita tahu tadi adalah harfun taukid. Ya. Okey, so adakah kita nak buat di sini ataupun kita pinjam lagi di bawah ni ya untuk okey. Okey, tak apa, kita cuba nanti kita akan adjust balik ya kedudukan dia tu sebab kita nak memasukkan
Sebab sekarang ni dia share screen punya labeling dia tidak boleh padam. Ya. Kalau padam dia akan hilang. Okey, kita cuba gunakan saja ya untuk menerangkan apa dia lafaza data. Dia adalah fi'il, fi'il madhi. Kita mulakan dengan lam taukid dulu ya, iaitu lam taukid, lam alif mim, taukid ta, waw, kaf, ya, dal. Itu lam taukid. Okey. Campur ni kita letakkan apa? Dengan. Sini tak ada nga, kita gunakan dan dah. Ya. Dan. Okey. Harfun lam taukid, iaitu la ni adalah lam taukid. Dan pasal data, pasal data tu ialah kita dah tahu dia kata kerja dan ta tu ialah fa'il tu, kita boleh terangkan terus pasal data tu sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, tadi kita sudah mengenal mu'annas. Mim. Dengan hamzah qata' berkaki waw. Nun bertajdid. Dan ta. Ini ya, itu mu'annas. Okey, mu'annas dan dia berdua, dia musanna. Mim, ta, nun ditajdidkan dengan alih maqsurah. Ya, musanna. Itu fi'il madhi, tapi fi'il madhi kita tahu dia ada maklum. Masukkan maklum dia dulu ya. Min, aim, lam, waw, mim. So dia adalah fi'il madhi maklum, kemudian dia ada wazan dia ya. Fasada ni wazan berapa? Dia mengambil acuan fa'ala ya, sama bentuk fa'ala, jadi dia adalah wazan satu. Wazan satu. Okey ya. Itu penerangan kepada fasada dengan ta ni, kita dalam penerangan kita kena gabung dia kan sekali ya. Yang ni tadi untuk memberi apa gambaran komponen. Bila kita dah tahu boleh pecah komponen tu, kita boleh menerangkan ya secara keseluruhan mengikut kalimah ni, lafaza data ya. Iaitu bermula dengan lam taukid dan fi'il madhi maklum wazan satu, mu'annas mustanna ya, dan kita tahu fi'il madhi tidak ada i'rab, jadi biasanya kita tidak sebutkan tentang i'rab. Dia tidak ada i'rab, dia tidak seperti fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari ada marfu', ada mansub dan ada majzum, tapi fi'il madhi tidak ada ya. So biasanya kita tidak masukkan i'rab dia ya. Kalau kita nak sebut juga, kita boleh sebut bukannya i'rab dia, tapi dia sentiasa diakhiri dengan baris atas. Dal tu baris atas ya. Biasanya kita, kalau kita nak menerangkan juga ya, kita boleh sebut bil fathati. Ya, bil hamzah wasal, lepas tu lam, sukun, fa, ta, ha, dan ta marbutah. Baris bawah. Kalau ya, kalau kita membarikan, dia akan bunyi bil fathati. Bil fathati maknanya apa? Dengan baris atas. Ya. Dan baris atas itu adalah menunjuk kepada huruf yang terakhir dal ni. Sentiasa baris atas. Sebab dia fi'il madhi. Itulah karakter
fi'il madhi. So itulah cara menerangkannya ya. Lafaza data ialah lam taukid dan fi'il madhi maklum wazan satu muannas mustanna bil fathati. Okey. Dan kita beri makna. Ya, ataupun kita buat pembentukan kalimah dulu, selepas tu barulah kita berikan makna. Itu cara dia lah. Ya. SLO-nya kita buat pembentukan kalimah. Kita terangkan dia dulu. Ya, kita dah pecahkan komponen dan terangkan dia. Selepas tu kita buat pembentukan kalimah. Selepas tu kita barulah terjemahkan dia. Barulah kemasnya. Penterjemahan makna yang kita beri tu kemas. Ya, sebab kita betul-betul kenal akan kalimah tu. Ya. So itu akan kita sambung besok ya, sebab sekarang ni pun sudah besarkan sikit. Kalau dia tidak okey ya. Okey, tetapi dia dia sudah lari ya. Ini tadi dia punya okey, boleh tak kita adjust? Okay, apa kita pengenalan ni tengok kalau kita bawa ke bawah wazan satu, kita bawa ke bawah ayat nombor dua tu ya. Okay. Tarfun taukid ni untuk lam. Kata kerja mungkin kita turunkan ke bawah sikit lah. Ya. Nah, kita adjust sikit. Ini technical saja ya. Kita padamkan arrow ni. Kita turunkan labeling ni ke bawah sikit. Sebab kita dah masukkan ayat kedua tu kat bawah. So kita boleh select. Ya. Label ni tuan-tuan boleh adjust ya. Boleh adjust, tak ada masalah ya. Yang ni turunkan sikit. Kalau nak letak belakang sini pun boleh kalau dia mengganggu ya, untuk kita membuat penerangan ya, dan baru masukkan balik anak panah tadi, iaitu kita ambil balik. Kalau nak perlu ambil tukar warna pun boleh anak panah. So harfun taukid ini merujuk kepada mana? La. Okey, kata kerja perlakuan yang bermerosak ni apa ni? Fasada. Okey, fa'il ni ialah ta. Okey. Baru nampak kemas sikitlah ya. Yeah. So kita screenshot yang ni simpan dan besok kita akan sambung untuk membuat pembentukan kalimah lafaza data, kemudian kita terjemahkan dia. Ya. Yeah. Insya-Allah sekarang ni sudah 7.49 ya. Yeah. So kita screenshot saja, kita simpan untuk sambung perbincangan besok ya. Kita pun sudah mengenal komponen-komponen, kita pun sudah memberikan penerangan kepada kalimah tu. Besok kita akan sambung dengan pembentukan kalimah daripada tiga huruf akar dia. Tiga huruf akar tuan-tuan boleh sebenarnya boleh kenal, boleh tahu ya apa tiga huruf akar dia. Fa, sim dan itulah tiga huruf akar. So besok kita akan mula dengan pembentukan kalimah, mulakan dengan fa, sim, dal menjadi fasada. Ya, kemudian dia membentuk fasada mengambil acuan fa'ala ya, dan seterusnya kita sambung besok. So, ya. Untuk hari ini, kalau kita nak menggunakan lagi ayat ni, apa kita buat? Kita copy dia. Ya. Tadi kita screenshot, dia tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh edit. Ya, jadi kita copykan dia ya. So kita copy ambil ni, highlightkan dia. Control C untuk copy. Lepas tu pergi ke simpanan kita dalam Word ya. Okey, saya simpan dekat worksheet ni ya. So kalau in case kalau kita nak guna pakai, so kita boleh guna pakai dia untuk ya, perbincangan seterusnya. Copy je daripada sini, bawa ke Lexi Logos tu.
Tu boleh tutupkan dia. Balik ke tempat tadi. Ya. Ini. Itulah lebih kurang kita punya pembincang hari ini, insyaAllah. Ya. Kita akan sambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Prof.